Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali berkenaan dengan Malaysia, yang mana ciptaan orang Malaysia ini sangat-sangat famous di Indonesia. Nah, siapa lagi kalau bukan Upin dan Ipin. Nah, kali ini guys, salah satu YouTuber yang famous, yang terkenal banget dengan 1.390.000 subscriber ini ke Malaysia, jauh-jauh daripada Indonesia, hanya untuk bertemu dengan Upin Ipin dan melihat langsung. Wah, 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 jarang sekali ya YouTuber-YouTuber Indonesia yang famous itu pergi langsung ke Upin Ipin ini. Nah, kita nak tengok nih bagaimana guys. Jom, kita tengok videonya. Ini daripada Kak Aslinda Basri. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Linknya di deskripsi guys. Kita tengok videonya, let's go. Halo guys, welcome to my channel Aslinda Basri. Jadi hari ini kita lagi ada di Jalan Sahala. Jadi ini adalah tempat produksi, pembuatan atau pengisi suara Upin Ipin. Tapi daripada kalian penasaran, jangan lupa kalian teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen ya teman-teman ya. Nah ini dia guys, ini baru gedungnya ya, ini gedungnya, tapi nggak tahu kita boleh kan masuk ke dalam. Kalau nggak boleh kita di luar aja ya. Di sini aku bareng sama teman-teman aku, yuk jump guys. Nah ini nah guys, tempatnya Les Compact Kue Production. Ini alamatnya, nomor HP Upin Ipin ya guys ya. Aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa ketawa kak? Nah lihat nah guys, temanku aja dia ngetawain aku kalau aku lagi berbahasa Inggris. Tapi ini temanku yang lain pada ini guys, cari info dulu bisa nggak kira-kira aku ke ini, ke mana sini dong kak sambil jalan, kira-kira aku masuk ke dalam. Aku pengen ngeliat gimana sih prosesnya pembuatannya. Kalau nggak boleh nggak, santai-santai di sini aja ya. Dan di sini ada warungnya guys, dibuatkan guys, namanya Geng Corner yang di belakang aku. Itu masakannya apa, antok dalang. Antok dalang guys, yang berkumis itu guys. Aku lupa loh Upin Ipin, aku taunya Upin Ipin aja. Yang lainnya gak tahu aku guys. Pokoknya teman-teman ikutin keseruan aku hari ini di Malaysia. Oke, kita panggil teman-teman kita yang lainnya. Tuh teman-teman aku lagi meng... Halo. Hai. Ini guys di dalam store-nya Upin Ipin. Ini Iksan, ini siapa? Esan. Ini Iksan. Ini Iksan. Ini apa sih? Ismail coba. Yang mana Ismail? Kamu yang lebih tahu lah. Ini. Ini apa sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Saya jadi lupa ya. Ini terus. Ah, ini Iping. Ini di atas Upin. Ini Ismail. Wail. Meme. Susanti. Jarjit. 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 Susanti. Ya. Oh, ini anu Pizi. Pizi ini yang singgi itu dah. Ini yang singgi. Oh, ini yang sering ku tutorial. Dua singgi. Ada ayam pergi ke ladang. I love you ayangku. Guys, sekarang aku sudah diberi izin berkesempatan untuk datang ke store-nya Upin Ipin guys. Jadi Upin Ipin tuh ada store-nya memang guys. Kalau kalian Indonesia pasti jarang-jarang kalian lihat kayak gini kan. Aku berkesempatan loh. Ternyata bagus banget guys. Aku sangat terkaget-kaget banget. Ternyata di sini banyak banget souvenir-souvenirnya guys. Mulai dari ini, dari ya. Putri manis. Apa nih kak? Putri manis. Tuh kan lucu-lucu banget guys, aksesorisnya lengkap banget loh guys. Di sini juga ada bantal-bantal. Ini putri manis kayaknya aku belum pernah lihat deh. Baru ya? Baru tahu juga aku. Oh baru guys. Terus tuh ini juga ini ya putri manis ya. Ih sumpah guys, ini lucu-lucu banget. Nah di sini juga udah ada harga-harganya nih teman-teman. Tuh kayak bantal-bantalnya di harga 39 ringgit ya guys ya. Nih
aksesoris-aksesorisnya, apa namanya, patung-patungnya, ya kan? Nah ini nang Upin Ipin loh, Upin Ipin sudah berubah menjadi Power Rangers ke? Iya ke? Kalau bahasa Malaysia boneka apa? Patung. Hah? Patung. Kalau di Indonesia patung itu yang itu guys, yang ini patung nih. Kalau di Indonesia tuh patung kayak gini guys. Patung. Tapi kalau di Malaysia bedanya, patung itu dia boneka seperti ini guys. Itu ada harganya juga ya? Ada. 65. Okay. Jadi kalau teman-teman mau belanja online, ada ya kak ya? Online ada, terus tuh offline juga ada. Offline-nya di sini teman-teman. Dua singgi. Ada kak yang mau beli? Kakak katanya nah. Ada kak yuk. Oh, ada mereka tuh gitu tuh malu-malu dia. Kakak ini bukanya dari jam berapa kak? Dari 10 pagi sampai 6 petang. Oh dari jam 10 pagi sampai? 6 petang setiap hari, hari Senin sampai hari. Dari hari Senin sampai hari Minggu ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak tahu translate-nya nanti aku translatekan. Jadi dari jam 6 pagi kan kak? Yeah. Sampai jam? Sampai jam sorry guys, anu agak-agak gimana ya, dari jam 10 pagi sampai jam 6 petang malah ya teman-teman ya, tuh guys kan lengkap kan, jadi di sini tempat produksi sama aksesorisnya kan kak, wow. Upin Ipin ini sudah besar ke kak? Masih sampai 5 tahun. Oh masih lihat, kira sudah besar guys, ini nggak cuma ada bonekanya guys, ada anu juga kan? Baju 2 singgit. Baju? 2 singgit. Mana 2 singgit? Oh my god, jadi kan kemarin aku bikin konten guys di Kelang guys, Kelang ya kak ya? Aku bilang, berapa singgi nih? Dua singgi ke? Nih guys, ini dua singgi, aku kira tuh dua singgi itu yang satunya itu siapa tadi? Yang aku bilang, Ma'il. Itu Ma'il. Itu Bizi itu sampingnya. Ini Bizi yang bilang, ikan hiu. Apa ikan hiu makan tomat, I love you so much. Iya kan? Salah, Jarjit. Oh salah guys, sorry guys. Oh ini yang terbaru ke? Iya. Ini bola kak? Iya, jersey. Jersey. Harus dalam jersey. Ini baju bola ya guys ya. Ini untuk dewasa ada ya kak ya? Dewasa ada, kanak-kanak pun ada. Kanak-kanak, anak kecil maksudnya guys. Nih. Aduh aku sampai panas loh. Ini simpan dulu ya guys ya, karena kita cuma lihat-lihat guys, nggak beli guys. Nanti aku beli, pokoknya keborong semua nih kalau tahun depan. Aku tuh mau beli guys, tapi takut koperku nggak muat guys. Koperku tuh kecil aja, padahal lihat di YouTube sebelumnya besar ya koperku ya. Oh my god, karena saya kan mau nikah sama orang Malaysia nih rencananya. Kalau misalnya teman-teman nonton ada orang Malaysia naksir sama aku, DM aja ya di Instagramku ya guys, namanya di sini. Karena saya pengen punya dua kenegaraan, bisa gak sih? Bisa ya nikah sama orang Malaysia ya? Harus siapkan uang berapa nih? Nanti aku bilangin sama yang cowoknya, siapkan uang, siapkan surat-suratnya ya. Supaya aku nanti punya anak itu bisa dia bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Karena orang ini suka makan, ini guys apa sih namanya? Nasi lemak guys. Nah itu, nih ada guys pelajarannya guys. Buku kalau di sini buku bahasa Malaysia, buku juga buku BC ABC. Hah? ABC. Ah, ABC ya kan, bahasa Malaysia aktiviti persekolahan ya. Jadi ini disediakan sama pulpennya juga loh guys, berarti kalau yang di film-film tuh ini ya pensilnya ya. Oh my god, keren banget loh teman-teman. Ya Allah. Kenapa sih aku bisa nyesal sampai ke sini? Nih guys, temanku nih ngajakin tadi nih. So, sini dulu dong. Ini teman aku ya guys dari Malaysia, karena teman aku siapa namanya, Kak? Sawlok enggak, nama kerennya. Rizal, aku anggapnya Rizal. Jadi dia tuh ngasih tahu Asri, di sini tuh ada tempat rumah Upin Ipin. Iya, betul. Di sini tempat. Ini wajib kita datang ke sini kan, soalnya orang tanya orang Malaysia je, kak mana Upin Ipin dah besar ke belum? Nah, kita bawa terus ke sini. Iya, jadi aku tanya tadi guys sama kakak-kakak yang jaga guys, katanya Upin Ipin masih 5 tahun gak besar-besar ya. Apa Upin Ipin ini gak minum susu SGM? Di Indonesia cepat loh SGM perkembangannya ya. Tapi Upin Ipin ini asli ke kak? Atau cuma cerita saja? Cerita sahaja. Tapi kita di Indonesia tuh suka banget guys sama cerita Upin Ipin dari kecil, sekarang segitu aja Upin Ipin. Kita yang mau besar ya? Iya, kita sudah besar. Sudah tua kita guys. Sudah tua. Ini kalau di Indonesia nih bisa-bisa
mahal ini loh. Ini bisa kalau 20 ringgit berapa ya? 20 ringgit bersama 60. 70-an lah, 70-an. Tapi biasanya kalau di Indonesia ini bisa 100 lebih. Pokoknya aku pengen just tip aja deh. Aku bukan just tip, tapi kalian beli ya. Awas kalian enggak beli. Kalau aku open just tip ya ke Malaysia, next tahun depan aku kesini lagi. Aku kesini mau ku borongin. Nanti teman-teman kalau misalnya mau nitip bisa hubungi saya ya, guys ya. Oh my god, aku kira cuma baju sama ininya juga aksesorisnya. Ada juga pele minumannya Upin Ipin. Ih, Upin Ipin. Kayaknya aku harus mencobanya nih. Boleh kakak, nanti saya bayar ya terakhir ya. Iya kan? Boleh kan? Boleh guys, nanti kita bayar ya. Atau nanti saya bawa lari aja semuanya sama kulkas-kulkas saya angkat ya. Boleh kakak? Anda boleh ya, nanti disuruh ganti guys mereka. Ini kita cobain guys. Kita cobain yang mana nih? Yang best seller yang mana kak? Black Karen yang ini ya? Nih guys, kita cobain. Ini tuh minuman. Minuman apa kak? Buah-buahan. Oh, jus buah-buahannya. Nah guys, jadi ada minuman. Jadi minuman itu Upin Ipin gak cuma menciptakan baju, gak cuma menciptakan boneka, gak cuma menciptakan patung, gak menciptakan semua-semuanya. Tapi ada minuman mereka juga. Ini minuman andalan, maju dong kak. Maju dong, ini minuman Blackcurrant. Ini paling best seller, ada apple juga. Aku lihat apple, jeruk. Dan ini, katanya ini yang best seller. Wow. Kita introspeksi guys, kita cobain. Malah di tempat aku apa namanya guys. Malah di tempat aku namanya minuman guys. Tempat kalian apa namanya guys. Aku capek betul ngomong dari tadi. Dari putus-putusnya nih. Kita coba guys, ini dingin sangat nih guys ya. Oh my god. Ada ininya guys, agak mati dong kak. Iya kameramennya dia lah kakak Sari nih. Iya loh. Ini ada apa guys, penutupnya. Kayak mana cara bukanya nih. Tolong dong, aduh gimana sih laki-laki di sini? Iya loh, teman aku ini, kakak Rizal ini. Cekak fotonya unik. Astaga, aku sampai memalukan banget. Tadi aku cucu-cucu begini, bilang kakaknya jangan begitu Kak Asri. Cara bukanya ada tajam di sini guys. Ini penutupnya ada tajam. Jadi membantu buat anak-anak kalau meminumnya. Tinggal dicucu ya kan. Dicucu, diputar ya kak. Baru dijilat. Oh itu Oreo. Itu Oreo guys. Dicilat, dicelupin. Oh my god, aku baru tahu loh guys. Ya Allah, aku tuh sangat terima kasih banget loh sama store Upin Ipin ini. Kok bisa aku sampai datang ke sini loh mereview. Kayaknya aku orang Indonesia satu-satunya deh yang review di sini. Iya kan? Data juga sih, mungkin ada sebelumnya, guys. Ini minumnya begini, ga? Oh, tutupnya action aja, action. Target mana nih? Oh, ini kayak dodot ya? Iya. Maaf ya, ini bukannya itu ditarik. Itu ditotok. Dikolok ya guys, dikolok. Kalau di Indonesia itu namanya ditotong ya guys ya. Kita totong guys. Selamat. Ini dia. sorry guys, aku tuh bingung kan. Aku coba lagi ya. Kayak gini guys, diisap coba ya. Sedapnya. Guys, oh my god, ini rasanya kayak blackcurrant juga. Tapi yang aku bikin dihabis luar nalar aku, guys. Ini bagus loh, bentuk packagingnya sangat-sangat bagus ya, guys ya. Tuh lihat, ini bikin anak-anak tambah suka ini minum blackcurrant, guys. Nah coba lihat nih, kalau misalnya sudah nggak gampang tumpah, karena bisa ditutup begini, guys, diputar aja kan. Sorry guys, bukan di anu, ini ada tutorialnya di ini ya. Maaf ya, ya aku nggak pernah minum begini ya. Ini pertama kalinya aku minum botol yang begini. Nah buat teman-teman semuanya, karena kita sudah mereview semuanya yang ada di store Upin Ipin. Waduh, dan satu-satunya orang Indonesia ya, anggap aja satu-satunya orang Indonesia ya, yang sudah di sini. Pokoknya jangan lupa juga kalian datang alamatnya di sini teman-teman. Kalau bisa, okay. Kalau beli online lewat siapa ya kak ya? Jadi kak, kalau mau beli offline-nya di mana kak? Offline, sorry, online-nya kak. Online dia boleh buka kat website upinipinstore.com.my ataupun tulis je upinipinstore.com. So kat situ korang akan ada setting, so boleh tukar currency untuk pertukaran untuk duit Indonesia ke Malaysia ada. Oh my god. So korang boleh tahu duit Indonesia pun kat sini, harga barang tu pun boleh. Oh keren banget loh guys, tuh orang Indonesia nih sangat penggemar banget Upin Ipin kak. Kalau mau tahu kak, pasti banyak orang Indonesia kesini kan? Iya, sudah ramai. Tuh kak. Ntar kak, kak itu di. Nah buat teman-teman, sudah ya hari ini
komen YouTube-nya Asrinda Basri, karena banyak banget vlog-vlog aku bakal review tempat-tempat yang ada di Malaysia yang menurut aku sangat-sangat viral di Indonesia. Jangan lupa kalian subscribe dan komen. Terus tuh kalau kalian ada request mau kemana Kak Asri cobain ini, cobain sini, kalian tinggal komentar. Oke. Oh tadi aku misalkan ini guys, ah tadi aduh, kita makan kue. Nah buat teman-teman, makasih banyak yang sudah nonton vlog aku untuk review, karena banyak banget penasaran dari teman-teman aku yang dari Indonesia maupun Malaysia yang suka atau serono sama konten-konten aku. Jangan lupa kalian request di bawah, komen sebanyak-banyaknya kita bakal kemana lagi, karena aku nggak lama di sini guys. Tapi kalau kalian request lagi, kasih ke Malaysia lagi untuk ketiga kalinya, aku bakal kesini. Dadah, see you. Alright guys, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, ke Malaysia cuma buat ketemu Upin dan Ipin. Mantap lah Kak Asrinda Basri ini ya guys ya, bisa jalan-jalan dan juga bisa review store daripada Upin Ipin dan ke kantornya Upin Ipin juga guys. Wah mantap banget ya guys ya. Wah keren sih. Jadi sambutan daripada teman-teman di Malaysia juga bagus banget ya guys ya. Tak apa Serinda, yang penting happy. Silaturahim antara Indonesia Malaysia, kita sesama Islam. Selamat menonton guys, juga para subscriber, salam hormat. Kalau datang lagi ke Malaysia, datanglah ke tempat wisata terbaru Kajang, dekat saja dengan KL. Taman tema dinosaurus yang pertama di Malaysia dan baru buka. Wah budak-budak senang nih. Bising betul suaramu, hampir tertanggal kuping makcik. Terima kasih. Ke Malaysia lucu juga kamu. Saran ikhlas dari makcik, jangan pegang-pegang tangan cowok tuh. Itulah. Oke, aku suka cara G-Girls ini bercelote, happy dan ceria ya kan. Sangat thank you karena menghibur. Betul lah guys ya, kita tengok ketawa aja, lucu lah. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.